Dear Lovepedia, gue nemu tempat yang romantis banget. Gue mau kasih lihat ke cowok gue supaya dia ngajakin gue ke sini. Pasti sweet banget. Putus. Putus? Kenapa kamu mutusin aku? Aku tuh udah ngerjain PR kamu, aku udah ngerjain apapun yang kamu minta, terus kenapa kamu mutusin aku? Rin, kamu mau gak jadi pacar aku? Ya pasti maulah jadi pacar kamu. Angel? Angel? Angel, tunggu! Kita putus. Aku tuh udah ngerjain PR kamu, aku udah ngerjain apapun yang kamu minta, terus kenapa kamu mutusin aku? Kamu mau gak jadi pacar aku? Ya pasti mau lah jadi pacar kamu. Rio, lo itu kenapa sih jahat banget sama gue? Lo kenapa mutusin gue kayak gini? Perasaan gue tuh sakit banget rasanya. Lagi gue kalau ada 1000 orang kayak lo gini, Sinta. Apaan sih? Sahabat tuh lagi sedih, lagi nangis, lo malah ceramahin soal lingkungan. Ya lagian lo nangisin apaan sih? Rio, Sin. Hah? Rio, dia Angel sama Rio udah. Alhamdulillah. Sahabat lo tuh lagi sedih, abis diputusin. Lo malah bersyukur. Angel, gimana gue gak seneng lo putus sama Rio? Kan dari awal udah gue bilang kalau dia itu cuma mainin lo doang. Tapi gue sayang banget sama dia. Gue gak mungkin bisa ngelupain dia gitu aja, Sin. Muka dia tuh selalu kebayang, tau gak? Angel, Lala, loading lama. Kan gue udah bilang sama lo. Sekarang gue tanya deh sama lo ya. Dia pernah ngajak lo jalan? Mesra-mesraan berdua? Pernah? Ini ya, tugas kamu udah aku kerjain semua. Gak sia-sia gue jadiin lo pacar. Ntar malam gue jemput lo nonton ya. Sebentar lagi pasti Rio bakalan datang. Duh, kok
Aryo belum datang-datang juga ya? Jangan-jangan Aryo kenapa-kenapa lagi? Telepon deh. Halo. Aryo, kamu di mana? Katanya kamu mau ngajak aku nonton. Gua nggak bisa, bokap gue tiba-tiba sakit. Ini gue juga sekarang lagi di rumah sakit. Hah? Papa kamu di rumah sakit? Di rumah sakit mana? Aku mau ke rumah sakit. Hai sayang. Gue heran deh. Kemarin nyokapnya, terus keluarnya lagi neneknya, terus kemarin lagi saudaranya, kakaknya, adiknya, kamu sekarang bokapnya. Tapi bener juga kata lo, semenjak gue pacaran tuh gue gak pernah jalan berdua, selalu aja digagalin. Hello Angel, udah gue bilang kan, Rio Playboy Dodol itu cuman manfaatin lo doang. Tapi gue cinta sama Rio, walaupun dia udah nyakitin gue, tapi muka dia tuh selalu kebayang. Angel, lo harus move on, inget ya. Cowok itu mati satu tumbuh seribu. Oke, lu move on. Lu itu ngomong move on gampang, tapi nggak buat gue yang ngelakuin. Nggak, pokoknya lu mesti denger gue, lu harus move on. Gimana caranya buat move on dari mantan? Lu mau tahu caranya move on dari mantan? Gampang, hapus aja foto-fotonya. Cabik-cabik. Ternyata gini rasanya patah hati. Au! Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sorry, sorry. Lagi lo ngeleng sih. Aduh, mana yang sakit? Rambut kamu berantakan. Udah. Udah. Yes. Gila tuh cowok, gak punya perasaan banget sih. Cuman cewek bodoh yang mau ditipu sama dia. Aduh, sorry banget, gue gak sengaja. Ini kacamata. Angel? Vino? Kok lo bisa ada di sini sih? Lo juga. Cewek-cewek pada nyermin banget sih. Angel, gue minta tolong sama lo, gue mau ngumpet. Lo jangan kasih tahu siapa-siapa, oke? Vino! 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 Tadi ga? Tadi tuh dia kesini, bener deh. Vino! Vino! Malah tuh pusing deh kayaknya. Coba deh kamu pegang. Cie, yang abis diputusin. Pagi anak-anak. Pagi. Anak-anak, ibu memperkenalkan murid pindahan dari luar negeri. Silakan masuk. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Vino. Dan saya pindahan dari sekolah luar negeri. Jel, jadi ini cowok yang diheboh-hebohin sama cewek-cewek itu? Gitu, gue. Hai. Jel, dia senyum ke lo. Dia itu temen SMP gue. Hah? Jadi lo kenal sama dia udah lama? Vin. Kayaknya cewek-cewek pada mau kelana sama lo deh. Lihat tuh. Mereka pada liatin lo mulu tau gak? Oh iya. Mendingan lo download aplikasi Lovepedia aja. Lo bisa lihat status cewek-cewek cantik di sini. Coba. Lovepedia? Oke. Keren. Ini? Ah. Gimana?
keren juga nih. Asik ya. Hati gue sakit. Kenapa sih dia tega? Cinta gue hilang. Gimana ya cara move on dari mantan? Hei! Aduh, zaman sekarang masih nangis-nangis. Ngapain sih galau gini, nangis terus gara-gara cowok? Sayang, mubazir air mata lo. Nanti kecantikan lo luntur. Mau? Mau? Enggak kan? Kok lo bisa tahu sih? Ya bisa tahu dong. Seisi dunia juga tahu kalau lo lagi frustasi. Lo lihat tuh. Status lo aja kayak gini semua. Tuh, galau. Aduh, lu update aja banyak banget. Sini. Gue bisa bantu lo untuk ngelupain mantan lo, Rio. Caranya? Daripada bengong. Lo masih ingat es krim kesukaan gue? Ya gak mungkin lupa lah. Nah, gini aja, mendingan lo langsung makan es krim lo, terus nikmatin rasanya. Lo pasti lupa sama mantan. Oke ya? Aduh, kok ini sih meleleh? Gitu dong. Nggak nangis lagi, jadi kelihatan cantik. Cemongan lagi. Serius? Bibir. Os. Ya, tambah cemongan. Udah nggak apa-apa lah. By the way, makasih ya. Terus gue tuh nggak nyangka lo bakal muncul lagi. Terus lo makin keren lagi. Pantesan cewek-cewek di sekolah tuh pada pengen kenalan sama lo. Keren. Oh iya, waktu itu gue ngeliat lo lagi nangis, tau gak? Iya, itu waktu gue diputusin sama Rio. Gue bener-bener sakit, tapi gue gak mau putus sama Rio. Ja, lo itu udah diduain sama si Rio. Tapi ngapain sih lo masih berharap sama dia? Dia tuh udah kurang ajar sama lo. Lo tuh mestinya tunjukin ke dia kalau lo bisa tanpa dia. Gue gak bisa lupain dia. Dia tuh pacar pertama gue. Gue tuh sayang banget sama dia. Gue tuh cinta mati sama dia, tau gak? Jo, pertama kali gue ngeliat lo sedih, gue langsung bertekad supaya lo itu gak sedih lagi. Lo senyum lagi. Pokoknya lo bisa kok. Cuma cowok-cowok bodoh yang sia-siain cewek seistimewa kayak lo. Thanks ya. Untung lo bisa datang lagi. Jadi gue ada teman curhat selain Sinta. Udah dong, gak usah nangis. Hey, lo itu pasti bisa move on. Oke? Okay? Gimana caranya? Omongan lo tuh sama aja tau gak kayak Sinta? Caranya, lu itu harus bisa nunjukin kalau lu bisa hidup tanpa Rio. Dan lu harus ubah penampilan lu nih. Ubah penampilan gue? Lu harus ubah penampilan lu. Dan lu harus buktiin sama Rio kalau lu bisa dapet cowok yang lebih ganteng dari dia. Biar semua cowok-cowok kagum liat lu. Pokoknya, lu serahin semuanya sama gue. Gue bakalan bikin lo jadi princess dan nunjukin sama Rio setelah lo putus dari dia, lo lebih cantik. Mami deh! Angel! Cantik kan? Sinta!
apa-apaan sih makeupin gue kayak gini? Susah banget lagi hilangnya. Lu harus move on dan buktiin sama Rio, abis putus sama dia lu malah lebih cantik. Mas Sinta bener juga. Mau sampai kapan gue nangisin Rio terus?